Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi akramana bil iman wal islam. Alhamdulillah alladhi khalaqana ala fitratil islam ورزقنا عقلا سليما فالحمد لله على نعمائه وآلائه الظاهرة والباطنة فالحمد لله على نعمة العقل ونعمة الفطرة فالحمد لله على نعمة الخلق الحسن أحمد ربي وأشكره على ما من عليه على ما من به علينا من اتباع السنة ووفقنا جميعا لسلوك الطرق السوية وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كمسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات بابا بابا dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, iman, atas bermacam karunia, nikmat rahmat lahir dan batin yang tidak bisa kita hitung banyaknya dan kita nilai harganya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat akal dan nikmat fitrah yang lurus yang dengannya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek, mana yang hak dan mana yang batil. Dan terutama lagi Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan nikmat mengikuti tuntunan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman bermacam gelombang fitnah, baik dalam bentuk syubhat atau syahwat yang telah memporak-porandakan kehidupan manusia, yang telah banyak menelan korban. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإسلام والسنة ويميتنا على الإسلام والسنة. جماعة مسلمين رحمكم الله. Kemudian juga kita tidak lupa bersalawat, mengucapkan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau, kita menjadi umat yang mulia. Berkat perjuangan beliau, kita menjadi umat yang biidznillah mulia dunia dan akhirat, yang mengeluarkan manusia dari bermacam kegelapan. Kegelapan akidah, kegelapan tatanan hidup, kegelapan kebodohan, kegelapan kekafiran, kesyirikan, kegelapan kehidupan yang tidak ada bedanya dengan kehidupan binatang, sampai kepada kehidupan yang mulia, mengeluarkan umat manusia kepada cahaya Islam, cahaya tauhid, cahaya akidah yang benar,
cahaya ilmu, cahaya keadilan, cahaya akal yang sehat, cahaya akhlak yang mulia, sehingga mereka menjadi lebih mulia dari hewan, dari binatang, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang perihal orang-orang kafirin, balhum adall kal an'ami balhum adall. Alhamdulillah, inilah nikmat yang sangat mulia, nikmat yang sangat mulia. Allah angkat derajat kita, Allah muliakan kita, Allah sempurnakan ciptaan kita, dan dilengkapi dengan nikmat akal dan fitrah. Ini pantas kita syukuri, nikmat semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebagaimana yang telah diketahui bahwa pembahasan kita pada kesempatan sore yang mulia ini di rumah Allah yang penuh berkah ini seputar permasalahan yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan, ya, semuanya berbicara, dari yang jahil sampai yang mengatakan dirinya para akademisi, ya, semuanya berbicara, mengutarakan sisi pandangnya, ya, semuanya diminta pendapat, melihat bagaimana persepsinya. Terlebih lagi di dunia maya, propaganda demi propaganda, makar, ya, bermacam usaha propaganda untuk melegalkan suatu kemaksiatan, al-fahsya wal-munkar, yang sepantasnya hal ini sekedar kita menyebutnya saja akal dan fitrah kita telah mencela dan telah mengutuk hal itu. Sekedar disebut saja, ya, itu akal yang sehat dan fitrah yang lurus telah mengutuk. Tapi begitulah, Allah telah mentakdirkan orang-orang yang celaka dan binasa. Ditambah lagi dengan propaganda musuh yang ingin menghancurkan Islam, yang ingin menguburkan akhlak mulia, dan ingin menebarkan bermacam kerusakan di permukaan bumi ini, sehingga muncullah apa yang kita kenal, dan manusia di sana sini membicarakan hal ini yang kita kenal dengan LGBT, ya, lesbian, gay, ya, apa lagi, biseksual, kemudian setelah itu transgender, kan begitu, dan masih banyak mungkin istilah-istilah yang lain yang pada hakikatnya tidak keluar dari membicarakan seputar kebutuhan atau syahwat antara apa, kedua paha, tidak lepas dari itu, syahwat, syahwatul butun wa syahwatul farj, syahwat perut dan syahwat kemaluan, tidak keluar dari itu pembahasan ini. Ya, bermacam istilah yang tujuannya bagaimana untuk melampiaskan syahwat hayawaniyah. Oleh karena itu, dahulu para ulama pernah mengatakan, Walid bin Abdul Malik pernah mengatakan, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang perilaku kaum Nabi Lut, ya,
liwat, kan begitu? Maka sungguh manusia akan mengatakan mustahil hal itu terjadi. Jadi enggak masuk akal hal itu terjadi, ya kan? Tapi karena Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan dalam Al-Qur'an tentang perilaku kaum Nabi Lut, maka juga kita mengatakan itu telah terjadi. Kendati kalau kita tidak mengetahui berita tentang hal itu, ya informasi tentang hal itu, kita akan mengatakan mustahil. Manusia yang waras, manusia yang memiliki fitrah yang lurus, mustahil melakukan hal itu. Tapi tatkala tatanan hidup manusia telah melenceng dari ajaran Allah, maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan, balhum kal an'am balhum adall. Ini Allah yang mengatakan, bukan saya yang mengatakan, saya menukil firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka diberi penglihatan, diberi pendengaran, diberi hati, diberi akal, tapi tidak digunakan, maka mereka sesat. Bahkan kata Allah, lebih sesat dari binatang yang berjalan atau yang melata atau yang berada di permukaan bumi ini. Itu pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berbicara ya tentang bagaimana sikap Islam terhadap LGBT, ya, yang sekarang sedang hangat dibicarakan, sehingga terkadang sebagian menghabiskan waktu untuk meliputi tentang berita ini, berita itu, atau membaca dan meliputi. Maka ada beberapa hal yang perlu disampaikan di sini. Yang pertama, ikhwatal iman rahimakumullah, berapa prinsip yang harus kita ketahui pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan menjadi tadhkir, peringatan bagi kita. Yang pertama, hendaklah kita meyakini bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, agama Islam ini, agama yang telah sempurna, yang mengatur segala tatanan hidup manusia, yang bertujuan untuk mengangkat derajat manusia menjadi manusia yang mulia dunia dan akhirat, yang mengangkat mereka, yang meninggikan derajat mereka, yang ingin mengeluarkan mereka dari bermacam lembah kesesatan, bermacam jurang kenistaan dunia dan akhirat, mengangkat mereka menjadi orang yang mulia. Maka kita tidak perlu mengkaji, mencari atau membahas, mencari agama selain agama Allah ini. Telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang perlu kita ketahui. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Agama ini telah sempurna. Telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek. Dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak, perilaku, baik dalam hubungan kepada Allah, hubungan manusia terhadap dirinya, dan hubungan mereka terhadap sesama manusia, yaitu muamalah telah diatur. Ini yang pertama, harus kita yakini. Tidak ada ajaran, tidak ada tuntunan yang akan bisa menyelamatkan manusia, yang akan bisa mengeluarkan mereka dari kejurangan, dari jurang, dari kenistaan, dari jurang kesesatan, jurang kenistaan, kecuali hanya agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, semua manusia ingin mencari kemuliaan dan kebahagiaan. Akan tapi ketahuilah bahwa kemuliaan dan kebahagiaan yang sesungguhnya hanya ada dalam ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan,
In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah, niscaya kami akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian, akan masukkan ke dalam surga mudkhalan karima, tempat masuk yang mulia itu surga. Maka orang-orang yang meninggalkan perbuatan dosa besar dan kecilnya, terutama dosa-dosa besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan kepadanya, memasukkan ke dalam jannah, yaitu surga. Wa qala Subhanahu wa taala qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh telah celaka orang-orang yang menodai dirinya. Mensucikan dirinya dengan iman, dengan ketakwaan, dengan akhlak yang mulia, menodai dirinya dengan kekufuran, dengan maksiat dan dosa, dan dengan akhlak yang celaka. Yang ketiga, ketahuilah bahwa kemuliaan seseorang semata-mata karunia dari Allah. Maka barang siapa yang dimuliakan oleh Allah dengan melakukan ketakwaan, dia yang paling mulia. Dan barang siapa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak seorang pun yang akan bisa memuliakan dia. Famayyuhinillah fama lahu min mukrim. Barang siapa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan kemuliaan kepadanya. Kemudian prinsip yang ketiga, yang keempat, yang perlu kita perhatikan, bahwa kita umat Islam secara khusus dan manusia secara umum dalam menjalani hidup ini memiliki musuh dari kalangan manusia dan dari kalangan jin. Dan musuh dari kalangan jin dan dari kalangan manusia tersebut selalu membuat propaganda, selalu membuat makar untuk membinasakan manusia, mulai dari nenek moyang kita sampai hari kiamat kelak manusia yang terakhir. Syaitan dari kalangan manusia, dan dalam hal ini ya, tokoh utamanya adalah iblis yang telah berjanji untuk menyesatkan manusia, mengeluarkan dari jalan Allah, menjerumuskan mereka pada kekufuran, kemaksiatan, dosa, ya, mengumpulkan teman-temannya, sahabatnya untuk menjadi bersama-sama menghuni neraka. Itu janji iblis. Kemudian dilanjutkan perjuangan iblis itu oleh syayatinul ins wal jin, syaitan dari kalangan jin dan manusia. Maka hidup ini, kehidupan yang kita jalani ini membutuhkan perjuangan agar kita selamat dari makar dan propaganda itu. Maka ingat dan waspada. Dalam hidup ini kita menghadapi tantangan dan rintangan, musuh yang kita lihat dan yang tidak bisa kita lihat. Semua itu berusaha untuk mencelakakan kita dan menjerumuskan manusia ke dalam kubangan dosa dan maksiat dan ke dalam jurang neraka api neraka. Waliyazu billah. Oleh karena itu, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala iblis telah berjanji, tatkala enggan dan tidak mau sujud kepada Nabi Adam, lalu Allah Subhanahu wa taala mengutuk dia dan mengusir dia dari surga, dia berjanji sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wal kunna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina qala ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب
faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an maghfura wastafsiz man istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib 'alayhim bi khaylika wa rijlik wa sharikhum fil amwali wal aulad wa'idhhum wama ya'iduhumus syaitan illa ghurura. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ingatlah tatkala Allah berkata kepada malaikat, sujudlah kalian pada Adam. Maka mereka semua sujud kecuali iblis. Iblis beralasan, apakah saya akan sujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah? Dia sombong. Qala ara'aitaka hadha alladhi karramta 'alayya. Dia mengatakan kepada Allah, tidakkah engkau ya Allah melihat ini manusia, ini makhluk yang kau ciptakan, yang kau muliakan, karramta 'alayya, yang kau muliakan, lebih muliakan di atas saya, diangkat derajatnya oleh Allah lebih mulia dari iblis, sehingga sujud diperintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. La in akhartani ila yaumil qiyamah, jika engkau ya Allah ya menunggak, memberikan waktu kepada aku, memberikan kesempatan kepada aku, niscaya akan aku sesatkan keluar atau keturunannya. La ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila, kecuali hanya segelintir dari mereka. Ini janji iblis. Nah, beranjak dari fenomena yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu dalam Al-Quran ini, maka kita mendapatkan, terutama di zaman sekarang ini, zaman fitnah, zaman globalisasi, di mana tidak ada lagi jarak antara satu benua dengan benua yang lain, tidak ada lagi pemisah untuk saling bertukar informasi dan untuk berkomunikasi di antara manusia. Maka jalan bagi iblis untuk menyesatkan manusia ya semakin mudah, semakin terbentang luas, sehingga telah banyak menjadi korban ya, telah menjadi korban iblis yang disesatkan oleh iblis dalam bentuk dalam kubangan kekufuran atau kubangan maksiat, sehingga demikian dengan demikian mereka manusia semakin sengsara dan semakin celaka dan semakin tidak tahu haluan hidup, kehilangan kompas kehidupan yang akan menentukan arah kehidupan mereka. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita dengar sekarang ini ya, dan provokasi atau bermacam propaganda, bermacam makar yang ditebarkan oleh musuh-musuh Islam ya, yang mereka ekspor ke dalam atau ke negara-negara Islam, kepada negara yang mayoritas penduduknya kaum muslimin, bahkan sebelumnya negara-negara yang jauh dari aturan Allah, untuk merusak kehidupan mereka, untuk menjerumuskan mereka ke dalam jurang kebinasaan, jurang kehinaan, tiada lain kecuali adalah bentuk dari propaganda iblis yang berusaha untuk menyesatkan manusia sebagaimana janji iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita negara Indonesia ini yang mayoritas kaum muslimin ya, telah menjadi incaran, telah menjadi agenda mega proyek musuh-musuh Islam untuk menghancurkan segala tatanan hidup mereka dan segala aspek kehidupan mereka, tatanan politik, tatanan ekonomi, tatanan keilmuan, tatanan akhlak, semuanya menjadi incaran mereka. Dan itu telah mereka kaji puluhan tahun sebelumnya ya, sebagaimana mereka telah memporak-porandakan tatanan hidup manusia di Eropa dan barat sana.
maka sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab protokolat ulama-ulama Zionis, didapatkan di sana bagaimana protokolat-protokolat mereka satu demi satu, ya, yang mereka tulis, yang tujuannya bagaimana mereka menguasai dunia dan menghancurkan tatanan hidup manusia dalam segala dimensi kehidupan mereka. Politik, ekonomi, akhlak, keilmuan, semua dihancurkan. Maka apa yang sedang kita hadapi sekarang ini tidak terlepas dari propaganda, ya, musuh-musuh Islam, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walan tardha ankal yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum, tidak akan pernah ridha kaum Yahud dan Nasara, ya, kepada kalian umat Islam sampai kalian mengikuti langkah-langkah mereka. Itulah yang terjadi, ya, itulah yang terjadi. Permasalahan LGBT, satu di sekian banyak propaganda, tapi terkadang sebagian satu dari propaganda tersebut melupakan hal yang lain dari sekian banyak propaganda itu. Tatkala sibuk dibicarakan LGBT sekarang ini, terkadang kita lupakan propaganda musuh yang berusaha untuk memecah belah kaum muslimin. Ya, lupa dengan propaganda pemikiran yang dilancarkan, muncul liberalisme, sekularisme, muncul bermacam pemikiran yang merusak agama Islam dengan bermacam aliran-aliran sesat sempalan Ahmadiyah, Syiah dan yang lain, kaum Khawarij dan sekte-sekte yang lainnya. Muncul ini, kita dilupakan terhadap problema yang lain. Begitulah kita hidup, ya, menghadapi bermacam problematika, ya, bermacam agenda dan juga bermacam provokasi dan makar tipu daya yang selalu dilancarkan, yang selalu ditebarkan oleh musuh-musuh Islam, sehingga tujuan akhirnya adalah apa? Dari segala hal itu adalah bagaimana umat ini jauh dari agamanya. Mereka tidak peduli apakah mereka menukar agamanya atau tetap dalam agamanya, itu tidak peduli, yang penting mereka jauh dari agamanya. Yang penting akhlaknya rusak. Dan itu yang perlu kita pahami, dan itu yang perlu kita sadari, karena Allah telah memperingatkan kita bahwa syaitan kita memiliki musuh, syaitan dari kalangan manusia dan jin. Syayatinul insi wal jins yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Syaitan dari kalangan jin dan manusia, ya, yang membisikkan kepada wali-wali syaitan tersebut perkataan-perkataan yang membuat manusia celaka. Maka sekurangnya ada tiga propaganda atau empat, ya, yang sekarang atau yang telah dilancarkan dan telah ditebarkan untuk merusak kaum muslimin secara khusus di Nusantara ini dan negara NKRI ini secara umum. Yang pertama, dari sisi pendidikan, ditebarkan sistem pendidikan sekuler liberal ini, maka rusaklah aspek yang pertama pemikiran bangsa ini, yang mayoritas kaum muslimin, sehingga mereka mengenal Islam dalam konteks apa? Studi Islam dalam konteks apa? Kacamata barat atau orang-orang sekuler. Maka tidak heran kalau kita mendapatkan dunia pendidikan di kalangan dunia para akademis pemikiran-pemikiran liberal yang meracuni akidah dan pemikiran para mahasiswa dan para sejarah, para ilmuwan atau pakar-pakar atau mungkin orang-orang yang menyandang gelar akademisi itu. Ini yang pertama. Ini perang ghazul fikr namanya ini. Yang kedua, bahwa kita kaum muslimin disibukkan dengan bermacam pemikiran-pemikiran atau sekte-sekte yang saban hari bermunculan,
dengan alasan HAM, kan begitu, hak asasi manusia, bebas kebebasan, dan itulah yang ditanamkan oleh kaum Yahud, kaum Zionis dalam protokolat mereka, yaitu moto mereka, simbol mereka adalah kebebasan, toleransi dan persamaan. Maka apa yang mereka katakan transgender, kan begitu, sibuk dibahas di mana-mana, ditulis, tidak terlepas dari apa yang mereka ingin menyamakan ke antara dua jenis ini, kan begitu. Ini yang mereka tebarkan. Maka apa yang terjadi, kita melihat segala bentuk pemikiran, pemahaman yang menyimpang, nyeleneh, yang bermacam-macam menyimpang dari agama ini ada di bumi Nusantara ini. Begitu suburnya bumi Nusantara ini, pemikiran dan buminya. Dan inilah yang melemahkan kekuatan kaum muslimin. Dan setiap muncul bermacam pemikiran itu, itu pasti ada yang mengikuti dan didonatori oleh yang namanya organisasi-organisasi internasional yang berusaha untuk merusak akidah kaum muslimin. Sehingga juga kita mendengar usaha untuk memahami agama cukup dengan budaya kita saja. Cukup. Apa yang kita warisi dari para leluhur dan para leluhur kita, nenek moyang kita, cukup. Tidak perlu kita mencari apa, pemahaman yang baru, pengamalan terhadap Islam yang cukup itu. Dan ini juga didukung oleh kaum liberal dan sekuler, karena sesuai dengan tujuan dan misi mereka. Inilah pendakalan terhadap akidah. Ini makar, kita harus paham itu. Yang ketiga, pendangkalan provokator atau provokasi dan makar yang ditebarkan Muslim adalah merusak, yaitu akhlak yang mulia, dengan menebarkan bermacam isu-isu sesuai dengan masalah seks, homosek, gay, kan begitu, dan yang tidak keluar dari seputar masalah ya kebutuhan syahwat, kemaluan manusia, syahwat. Kalau hal itu muncul di negeri yang tidak beragama atau mereka mengikuti agama yang telah diselewengkan dan tidak direstui oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah penyimpangan tersebut, bukan suatu hal yang mustahil. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang namanya dosa yang lebih besar dari kekufuran itu. Kalau mereka saja telah kufur, apalagi melakukan perbuatan maksiat dan dosa yang seperti itu. Tapi yang aneh bin ajaib, munculnya dari orang-orang yang lahir dari keluarga Islam, membela, memperjuangkan, menebarkan dan berusaha untuk melegalkan ya perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat itu. Maka apa yang kita kenal sekarang ini LGBT atau yang sejenisnya, LBTG atau yang sejenisnya, atau apa istilah mereka, ya, itu semua itu tidak terlepas dari propaganda dan makar dari musuh Islam untuk menghancurkan akhlak bangsa ini secara umum dan kaum muslimin secara khusus. Tatkala akhlak itu telah hilang terbang, maka fakabbiru ala hadhihi, itu adalah musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kita kenal bangsa timur Nusantara ini, manusia yang berakhlak mulia, budi pekerti, moral, yang terkenal dengan kelembutannya, yang terkenal dengan sifat malunya. Maka ini yang tidak diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Maka dieksporlah yang propaganda-propaganda seperti itu, yang melegalkan perbuatan maksiat dan dosa itu, perbuatan zina tersebut, ya, dengan bermacam istilah lesbian, gay, biseksual dan juga transgender itu, tujuannya adalah untuk program pembusukan bangsa, program yang sangat sistematis, terprogram, terstruktur, tujuannya untuk pembusukan bangsa ini. Karena kalau akhlak telah hilang, apa arti kehidupan ini?
pemikiran telah rusak, akhlak telah terkubur. Apa arti kehidupan? Apa arti hilang martabat bangsa ini? Yang dikenal dengan bangsa yang bermartabat, bangsa yang bermoral, berakhlak, berkarakter. Kalau akhlak telah hilang, hilang sifat malu, apa yang kita harapkan dari bangsa yang seperti itu? Maka istilah-istilah yang seperti itu, kembali saya ulang agar kita memahami dan menyadari, tidak terlepas dari propaganda musuh-musuh Islam, dan itu telah termaktub dalam protokolat ulama Zionis, merusak akhlak suatu bangsa dengan apa? Memperalat kaum hawa, memperalat kaum wanita. Itu termasuk protokolat mereka. Silakan dibaca. Jadi bukan hal yang baru, ya. Bahkan mereka mengucurkan dana yang miliaran, triliun, untuk apa? Melegalkan, ya, melegalkan propaganda ini. Itu kita sadari. Begitu berat tantangan, begitu berat ancaman yang dihadapi oleh bangsa ini, dan secara khusus kaum muslimin, karena mayoritas penduduknya Islam, dan NKRI secara umum. Kemuliaan suatu bangsa terletak pada akhlak dan karakternya. Tapi apabila akhlak dan karakter suatu bangsa telah hilang, maka tidak ada nilai dari bangsa tersebut. Apa yang bisa kita harapkan? Apa yang bisa kita tunggu dari suatu bangsa yang tidak ada lagi sifat malu? Maka ini yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam, dan itu harus kita sadari. Dari semua level tertinggi bangsa ini sampai terendah masyarakat awam harus menyadari hal itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan banyak berbicara tentang bagaimana hukumnya, karena kalau kita, ya, mengutarakan, membawakan bermacam dan sangat banyak dalilnya. Tapi saya ingin mengajak kita semua agar kita sadar apa yang akan terjadi dan akibat dari perbuatan maksiat yang telah dilegalkan atau berusaha untuk dilegalkan. Ya, di sana sini dibicarakan, semua angkat bicara, ya, di semua level masyarakat berbicara. Ada yang dengan perasaannya, ada dengan keterbatasan ilmunya, ada yang tidak tahu menanggung permasalahannya, hanya dengan mendengar dan melihat dia angkat bicara. Ya, di tayangan-tayangan televisi dihadirkan bermacam level masyarakat, ya begitu. Bahkan anak-anak yang level mungkin SMP dan SMA dicana tentang permasalahan itu, ya, ditanya tentang bagaimana hal yang seperti itu, bermacam jawaban, bermacam persepsi, ya. Kenapa hal ini harus pada mereka ditanyakan, ya? Kenapa ditanyakan pada alim ulamanya, kepada ahlinya? Kenapa yang angkat bicara di dunia seperti itu adalah orang yang tidak paham tentang permasalahan, atau merupakan sebagian dari cara atau propaganda musuh untuk menebarkan hal-hal yang seperti itu? Ma'asyul muslimin rahimakumullah, tidak diragukan bahwa apa yang kita kenal dengan perbuatan-perbuatan yang tercela itu, lesbian, yaitu ketertarikan seorang wanita kepada wanita yang lain untuk melakukan perbuatan maksiat tersebut, fahsya, ya, atau gay, kecenderungan ketertarikan seorang lagi pada yang sejenisnya untuk melakukan melampiaskan perbuatan atau maksiat atau syahwatnya, atau kehidupan
yang orientasinya adalah melampiaskan kebutuhan seksnya dan biologisnya, bioseksual, atau permasalahan-permasalahan yang kena dengan permasalahan kaum wanita, ya, transgender, persamaan hak wanita dan sejenisnya, emansipasi. Semuanya itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah harus kita lihat dari konteks agama, dan juga kalaupun dilihat dari konteks kesehatan dan juga sosial, adalah seluruh perkara yang tidak sesuai dengan akal yang sehat dan fitrah yang masih lurus. Berarti kalau ada usaha untuk melegalkan hal-hal yang seperti itu, pada hakikatnya adalah usaha untuk melegalkan perzinaan dan dosa dan maksiat. Itu intinya. Maka kalau hal itu telah dilegalkan, maka tunggulah azab dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah membinasakan kaum Nabi Lut, membalikkan bumi kepada mereka dan mereka dikuburkan oleh Allah, dan tidak seorang pun yang selamat. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Hendaklah kita takut dan waspada dari fitnah yang tidak akan menimpa orang-orang yang berbuat kezaliman saja. Kita ingatkan bahwa negara ini akan hancur, negara ini akan diporak-porandakan, negara ini akan hilang martabat dan moralnya tatkala hal-hal yang seperti itu berusaha untuk dilegalkan. Dosa berarti kita berterus terang melegalkan perbuatan zina, maksiat dan kemungkaran yang lainnya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa tidaklah muncul di suatu negeri lam tadhhar fal alfahisha lam takun fi aslabihim, bahwa tidaklah berkembang muncul di suatu negeri dosa dan maksiat tidak pernah muncul pada umat atau pada generasi-generasi sebelumnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka al-auja wa ta'un, kelaparan dan bermacam penyakit yang semua itu tidak akan dihilangkan dan diangkat oleh kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu kita telah mengetahui bagaimana hukum orang-orang yang melakukan hal itu. Dalam perilaku gay misalnya, ya, kecenderungan seorang lelaki kepada yang sejenisnya dan melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti itu, ya, melakukan perbuatan homoseksual, tiada lain sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis dan juga perkataan para ulama, bahwa hal yang seperti itu tidak diragukan keharamannya dan hukumnya di dalam Islam, ya, pelaku, ya, liwat atau seseorang mendatangi yang sejenis, kaum lelaki mendatangi yang sejenis melakukan perbuatan fahsya yang seperti itu, sebagaimana dalam hadis jelaskan, man wajadtumuhu yaf'alu qauma yaf'alu fi'la qauma Lut faqtulul fa'il wal maf'ul. Orang yang kalian dapatkan melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, lelaki mendatangi kaum lelaki, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hukumnya apa? Faqtulul fa'il wal maf'ul, bunuhlah pelakunya dan yang dikerjain. Tapi para ulama menjelaskan kalau yang dikerjakan itu, yang dikerjain itu adalah dia tidak ridha, dipaksa, maka tidak dibunuh. Tapi secara hukum para ulama sepakat, para pelaku homosek tersebut atau yang sejenisnya, ya, mendatangi seorang laki mendatangi sejenisnya, maka hukumnya mereka semua sepakat adalah al-qatlu, dibunuh. Tapi mereka berbeda pendapat bagaimana cara membunuhnya.
Ada yang mengatakan dirajam sampai mati. Ada yang mengatakan mereka itu dibawa ke tempat yang tinggi atau ke puncak gunung, kemudian dijatuhkan, diikuti dengan batu, dilempar dengan batu. Ada yang mengatakan, sebagian pendapat mengatakan, ya, mereka itu dirajam. Bahkan sebagian ada yang mengatakan lebih ekstrim lagi pendapatnya, bagaimana membunuhnya, bahkan dibakar, sebagian diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka sepakat semuanya bahwa pelaku hal-hal yang seperti itu, ya, gai dan yang sejenisnya, ya, perbuatan kaum Nabi Lut al-Liwat, maka pelakunya adalah berhak untuk dibunuh. Tentu siapa yang melakukan hal itu, tentunya adalah penguasa yang memilih wewenang untuk hal itu. Begitu keras ancaman, ya, bagi orang-orang yang pelaku, ya, perbuatan maksiat dan fahsyat yang begitu keji. Sehingga Nabi SAW menjelaskan sebagian hadis, la'anallahu man fa'ala fi'la qaumi lut, la'anallahu man fa'ala fi'la qaumi lut, la'anallahu man fa'ala fi'la qaumi lut. Allah melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Allah melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, dan Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Ma'asyil muslimin rahimakumullah, sehingga dalam sebagian athar perkataan para salafus saleh, ya, bagaimana mereka mencela perbuatan-perbuatan yang seperti itu, sampai sebagian mengatakan kalau seandainya pelaku liwat itu, ya, mandi bersuci dengan setiap tetesan air hujan yang turun di langit, maka dia juga akan menjumpa Allah dalam keadaan bernajis, tidak suci. Apa maksudnya? Begitu hina, begitu tercela perbuatan itu, ya. Kalau seandainya dia mandi dengan setiap tetesan air yang turun dari langit, juga tidak akan bisa membersihkan dosanya atau perbuatan najis yang kotor itu, ya. Maka mustahil. Maka kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kisah dan perihal tentang perbuatan kaum Nabi dalam Al-Qur'an, maka orang-orang yang berakal fitrahnya mengatakan mustahil itu, tidak mungkin itu terjadi. Ya. Maka dari sini kita menyimpulkan bahwa perbuatan yang seperti itu, perbuatan yang telah bertentangan dengan akal yang sehat dan juga fitrah yang lurus. Itu penyakit. Begitu juga yang dinamakan dengan lesbian, wanita yang ingin melampiaskan, ya, syahwannya kepada sejenisnya, dan ini dikenal dengan istilah agama kita sihaq, ya. Badan sebagian dijelaskan bahwa perempuan yang mendatangi perempuan yang lain pemazaniani adalah keduanya adalah pelaku zina, jadi termasuk pelaku zina. Akan tetapi hukumnya tidak seperti hukum perzinaan, ya, lebih ringan, kendati mereka dinamakanlah pezina. Kalau pezina, lelaki berzina dengan perempuan, maka jelas hukumnya kalau dia adalah orang yang telah menikah itu dirajam sampai mati. Kalau dia masih anak muda belum menikah, maka dicambuk. Ya. Adapun wanita yang mendatangi wanita yang atau yang sejenisnya, itu dikenal dengan istilah sihaq. Ya. Dan itu perbuatan yang tercela dan kemungkaran, kendati tidak sampai ya dirajam, ya, tapi ditakzir, dan itu dilakukan oleh imam pemimpin, ya, atau disijin, masuk penjara, dihukum
hukuman yang setimpal sesuai dengan apa yang diberikan oleh penguasa atau pemimpin. Ya. Adapun pelaku yang dikenal dengan biseksual, ya intinya adalah kehidupan yang tidak terlepas dari apa? Ambisi untuk melampiaskan syahwat, ya, biologisnya. Dan ini kalau kita perhatikan ma'asyul muslimin rahimakumullah, tidak obanya seperti kehidupan apa yang memiliki kaki empat itu. Karena itu yang tidak diberi akan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki kaki empat itu, kata Allah Al-An'am namanya, ya kan begitu? Itu tidak diberi akal. Dia hanya beri syahwat. Kehidupan yang memiliki kaki empat tersebut, ya, dengan istilah yaitu dengan ya namanya bermacam yaitu atau binatang, kata Allah Al-An'am kan begitu, itu tidak terlepas dari bagaimana melampiaskan keperluan, kebutuhan perutnya dan syahwatnya, enggak lepas dari itu. Makan minum syahwat, makan minum syahwat, kemudian ke belakang. Karena dia tidak memilih akal. Nah, kalau ada manusia yang hidupnya biseksual, hanya tujuan hidupnya untuk melampiaskan syahwat dan kebutuhan biologisnya dengan bermacam cara yang halal atau tidak halal, ya, maka tak ubahnya mereka seperti apa yang berkaki empat itu. Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia ini dan memberikan akal dan fitrah buat hidup mereka untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk memenuhi kebutuhan syahwat perut dan juga kemaluan mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mereka itu telah sesat, ya seperti binatang, bahkan lebih sesat dari itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Tatkala akal yang Allah berikan, tatkala mata yang Allah berikan, tatkala pendengaran yang diberikan, tidak untuk mengikuti kebaikan, tidak untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang tercela, mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Ma'asyil muslimin rahimakumullah, tapi satu hal yang telah disampaikan tadi, kalau kita melihat kehidupan orang-orang jauh dari agama, orang-orang barat yang mereka jauh dari agama, maka hal yang seperti itu, tatkala mereka jauh dari agama, maka kehidupan mereka apa? Tidak ubahnya seperti kehidupan yang berkaki empat tersebut. Orang pun yang masih memiliki akal dari mereka, masih ada sedikit dari fitrah yang lurus mengingkari hal itu, tapi dari segi pemikiran, pemahaman, intelektualitas intelektualnya, pemikirannya, akalnya, keilmuannya telah dirusak dengan pemikiran-pemikiran liberal dan sekuler tadi. Maka apa yang terjadi? Mereka tidak senang kalau kehancuran itu hanya memporak-porandakan atau hanya fitnah atau perbuatan yang seperti itu hanya memporak-porandakan tatanan hidup mereka di dunia barat sana. Mereka juga ingin bagaimana manusia juga seperti mereka hancur akhlak dan juga perilakunya. Ma'asyul muslimin rahimakumullah. Ini ya secara global tentang hukum hal-hal yang seperti itu. Kemudian sebenarnya permasalahan ini ya, permasalahan lesbian, permasalahan gay, biseksual dan juga transgender ini permasalahan yang seharusnya dibahas ya dari segala sisi, dibahas dari sisi agamanya dan juga dari sisi kesehatan dan juga ya sosialnya. Ini pembahasan yang hendaknya dibahas para ustaz, membahas dari tinjauan sosial syariatnya. Para ahli misalnya psikologis membahas tentang apa? Tentang si kejiwaannya. Ya, para pemangku apa masalah orang-orang yang memiliki
kedudukan sosial, membahas dari sisi sosialnya harus dibahas, dan juga dari segi keilmuan dibahas, karena juga berkaitan dengan tingkat keilmuan seseorang. Kita mendapatkan bapak pelaku yang seperti adalah orang-orang yang sama si jauh dari apa? Tingkat atau orang-orang yang jauh dari keilmuan atau ilmu yang sekurangnya ya ilmu, kendati mungkin bukan ilmu yang berbasis yang ber, apa namanya itu basic Islam, tapi ilmu-ilmu seputar masalah sosial dan masalah kemasyarakatan ada orang jauh dari ilmu yang seperti itu. Mereka tidak memiliki sama sekali hanya bagaimana ingin melampiaskan syahwat, birahi syahwat mereka dan nafsu mereka. Maka ini penyakit. Tidak bisa kita hanya mengatakan ini adalah takdir Allah. Naam, segala sesuatu ditakdirkan oleh Allah, tapi ada sebabnya. Itu penyakit dan obatnya juga takdir Allah. Maka segala sesuatu ada obatnya. Ma anzalallahu min da'in illa anzala ma'ahu dawa. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali Allah juga menurunkan obatnya. Maka bila mereka beralasan, ini takdirku seperti ini takdir saya seperti ini, Allah telah membenci hal itu. Allah mentakdirkan barang siapa yang ingin merubah dirinya, Allah juga akan merubah nasibnya. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusih. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau mereka tidak ingin merubah. Allah tidak akan merubah nasib ya komunitas LGBT itu kalau dia mereka tidak mau merubah. Maka pertama sekali yang harus dilakukan harus merubah diri. Ya. Mereka yang masih terfitnah, masih tertipu dengan bermacam propaganda musuh tersebut, maka kembalilah kepada Allah, kembali kepada agama Islam ini, karena Islam yang akan bisa menyelesaikan problematika itu. Kendatipun dari sisi sosial diberikan teori-teori untuk mengatasi itu, tapi selama mereka jauh dari agama Allah, maka penyakit itu tidak akan bisa disembuhkan. Bermacam pendekatan, pendekatan dari sosial, pendekatan dari mungkin secara kejiwaan, ya dari bermacam pendekatan diberikan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Kalau mereka tidak kembali kepada agama Allah, tidak memohon kepada Allah, tidak mengikuti agama ini, yang di dalam agama ini terdapat obat dari segala penyakit semasa itu, maka sulit untuk dikembalikan dan diobati penyakit yang sangat berbahaya itu. Jadi sungguh ya sangat keliru kalau mereka mengatakan dah takdir saya seperti ini, ya sudah saya mengikuti takdir seperti itu. Allah telah mentakdirkan segala sesuatu. Naam, Allah mentakdirkan segala sesuatu, tapi Allah tidak merestui perbuatan itu. Allah tidak merestui perbuatan lesbian, gay, kemudian homoseksual, kemudian yang apa yang diistilahkan biseksual dan yang lain-lainnya. Allah tidak merestui perbuatan itu. Allah hanya merestui ya perbuatan perilaku yang halal yang dilakukan oleh seorang ya terhadap pasangan hidupnya sesuai dengan ketentuan syariat, dan itu semua dengan ketentuan-ketentuan dan rambu-rambu dan norma-norma agama. Bukan seperti apa? Seperti kaki empat, bebas melakukan kebebasan. Naam, manusia bebas diciptakan oleh tidak ada yang membudak mereka, tapi kebebasan itu harus tunduk kepada aturan Allah, kepada aturan yang menciptakan dia. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Adapun permasalahan transgender atau gender, masalah perempuan ini ya, masalah wanita di belahan, semua belahan bumi dibicarakan, terlebih lagi yang namanya di barat sana, kemudian kita juga ikut-ikutan membahas masalah itu, apalagi orang-orang yang telah pemikiran dirusak oleh sekuler dan liberal, dibahas dalam dunia-dunia pendidikan ya, meminta kesamaan hak ya, kesamaan status. Ini juga tidak terlepas dari propaganda musuh. Secara fitrah, secara akal, secara fisik dan segala, secara seluruh dimensi kehidupan antara dua jenis ini, wanita dan laki, lelaki dan wanita, telah banyak perbedaan. Kendati mereka semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala
dan diperintahkan hamba-hambanya beriman untuk beramal sama dalam hal ini. Mereka diperintahkan sholat juga sholat, wanita diperintahkan sholat, kaum laki begitu juga melaksanakan ibadah kepada Allah. Tidak ada yang membedakan mereka. Tapi dalam banyak hal lain, hak dan kewajiban dari sisi sosial, dari sisi nafkah, dari sisi kedudukan di rumah tangga, dari sisi juga fisik, telah banyak perbedaan. Maka orang-orang yang menyuarakan tentang hak kaum wanita, kita harus mengangkat emansipasi wanita, mengangkat kaum wanita dengan apa yang mereka tawarkan, konsep-konsep barat yang mengangkat permasalahan persamaan gender. Itu semuanya pada hakikatnya, ma'asyiral muslimin, intinya adalah untuk menghinakan kaum hawa dan kaum wanita itu sendiri. Maka perlu dibahas bagaimana sebenarnya kedudukan seorang wanita dalam Islam. Wanita dalam Islam adalah intan berlian, permata yang nilainya tidak bisa dibeli dengan harga apapun. Begitu mulia wanita dalam Islam. Islamlah yang mengangkat derajat kaum wanita setinggi-tingginya. Dan konsep kehidupan kaum jahiliyah, itulah yang telah menghina, itulah yang telah memporak-porandakan, dan itulah yang telah mendatangkan bermacam kenistaan, kehinaan kepada kaum wanita itu sendiri. Bagaimana dahulu kaum jahiliyah menghinakan kaum wanita? Mereka jangankan ya hidup, begitu lahir saja mereka telah apa? Telah berubah wajahnya menjadi hitam, malu mereka. Kenapa lahir yang wanita? Kan begitu. Bahkan mereka membunuh hidup-hidup. Nah, ma'asyil muslimin rahimakumullah, kita lihat juga bagaimana dulu kaum wanita dalam undang-undang bangsa Yunani misalnya, atau bangsa Hindia, bagaimana akan mereka dihinakan. Bahkan mereka meyakini wanita itu hanya ditakut untuk sebagai apa? Memuaskan kebutuhan biologis dan seks kaum lelaki. Mereka itu khadim. Ya. Kalau kita berbicara bagaimana undang-undang yang masyarakat atau bangsa-bangsa sebelum kita tentang kaum wanita, kita dapatkan wanita seperti yang mereka gambarkan dalam perundang-undangan mereka, tidak ubahnya seperti binatang. Naam. Tidak ubahnya seperti itu. Maka mereka hanya dijadikan sebagai apa? Sebagai pelayan, atau sesuatu yang hanya melampiaskan hasrat atau syahwat mereka. Ya. Dan itulah yang terjadi. Lalu mereka sekarang ingin membuka pintu kebebasan seluas-luasnya bagi kaum wanita, persamaan derajat. Tujuannya apa? Mereka ingin menghancurkan, ingin mereka menodai kesucian dan ketulusan ciptaan Allah yang begitu mulia ini, hamba Allah yang begitu mulia ini. Agar apa? Agar manusia ini menjadi rusak dan bangsa itu menjadi apa? Pura-puranda. Ingat, kehancuran suatu negara, Bani Israel dahulunya, hancurnya pertama sekali disebabkan oleh kaum wanita. Maka kita ya tidak heran apa yang terjadi di zaman sekarang ini, ya, di mana-mana kita mendapatkan ya wanita dihinakan, tapi mereka sadar atau tidak merasa apa, mendapatkan kehormatan. Kehormatan apa yang mereka dapatkan? Mereka tadi diperlakukan bukan tidak sesuai lagi dengan tabiat ciptaan dia sebagai wanita. Kemuliaan seorang wanita dalam Islam ada dalam apa? Kesucian jiwanya, kesucian akhlaknya, kesuciannya dari bermacam perbuatan dosa dan maksiat, jauhnya dia dari kaum lelaki. Tapi telah terjadi percampur bauran. Apa yang terjadi? Pergaulan bebas,
Apa yang terjadi? Semakin banyak pergaulan bebas maka terjadi perzinaan. Semakin jadi perbanyak perzinaan terjadi apa? Semakin terjadi kerusakan dan krisis akhlak moral dan bangsa ini. Semakin hilang sifat malu. Dan sifat malu apabila telah hilang, maka telah hilang seluruh kebaikan dari sisi seseorang. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Ya. Pembahasan ini ma'asyar muslimin tentang bagaimana kemuliaan wanita dalam Islam. Pembahasan yang panjang. Tapi waktu yang membatasi kita. Saya berharap para asatidah dan para guru, para dosen, pemangku kebijakan untuk menghususkan pembicaraan atau pembahasan khusus tentang perkara atau apa yang dikenal dengan masalah gender dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah. Permasalahan-permasalahan yang sekarang dibahas transgender, persamaan tentang martabat wanita dan sejenisnya, ya, itu semua mereka bahas dalam konteks apa? Kacamata kaum liberal dan sekuler, dan itulah yang dikembangkan dalam dunia-dunia pendidikan dan di dunia-dunia kampus. Sehingga apa yang terjadi? Semua menuntut kesamaan. Sehingga di zaman sekarang kita melihat tidak ada bedanya kaum lelaki dengan wanita dan wanita dengan lelaki. Bukankah demikian? Bagaimana membedakannya? Tidak tahu. Dari belakang sama semua. Potongan rambutnya, pakaiannya, mungkin dari depan sedikit berbeda. Kalau untuk melihat di berjalan sama, ini laki atau perempuan, tidak sama, sama. Tidak bisa membedakan manusia sama sekarang ini. Apalagi di kota-kota metropolitan seperti ini, ya kan? Itu yang terjadi. Apakah itu kemuliaan bagi seorang wanita? Yang tidak dimuliakan oleh Allah, diangkat derajatnya. Lalu apa yang akan kita tunggu dari seorang wanita yang kehidupannya seperti itu? Akan lahir generasi-generasi yang akan lebih hina, lebih jelek dari itu. Apakah ini mereka inginkan? Transgender, gender mereka bahas, mereka ya, angkatkan, mereka angkat, mereka utarakan. Apakah ini mereka inginkan? Ma'asyil muslimin rahimakumullah, Islam sebagian tadi sampaikan dalam mukaddimah tadi adalah aturan hidup yang bisa menata kehidupan manusia untuk lebih baik. Maka pada kesempatan yang mulia ini, kalau kita akan membahas satu persatu bagaimana ya undang-undang atau peraturan atau sistem yang dulu dipakai oleh negara-negara atau bangsa-bangsa sebelum kita tentang wanita, kita akan melihat berarti wanita tidak ada ubahnya seperti binatang mereka perlakukan. Ya. Lalu kalau kita lihat bagaimana di zaman jahiliyah seperti tadi dikuburkan hidup-hidup, hak mereka tidak diberikan. Ya. Lalu kita kembali kepada Al-Qur'an, subhanallah. Tatkala kita membaca ayat Allah, membaca sunnah-sunnah Nabi SAW tentang wanita, subhanallah, begitu mulia. Permata intan berlian yang harus kita jaga kesuciannya, kemuliaannya. Jangan dinodai. Jaga kesucian keluarga kita. Jaga kesucian anak wanita kita, perempuan kita. Jaga kesucian anak-anak kita. Kena banyak. Ya. Para pencuri-pencuri kesucian dan kemuliaan itu merajalela di mana-mana. Oleh karena itu ma'asyar muslimin, di sini saya ingin mengimbau kita semua, tanggung jawab amanah yang paling berat untuk mengatasi gelombang fitnah, gelombang yang namanya fitnah atau LGBT dan yang sejenisnya, bahwa amanah yang paling berat yang dipikul setiap kita adalah orang tua yang harus menjaga, yang harus memperhatikan, yang harus selalu memelihara dan memantau bagaimana perkembangan anaknya, bagaimana pergaulannya, apa yang dilihat, apa ditonton, siapa yang ditemani, siapa teman bermainnya, kemana dia pergi. Ini yang pertama. Kemudian pendidikan dalam setiap level pendidikan, dari yang terendah sampai yang setinggi-tingginya, harus diajarkan akhlak yang mulia. Bangsa ini mengalami bermacam krisis sampai saat ini. Krisis yang paling berbahaya, akidah, keimanan dan akhlak. Maka semua yang memiliki atau yang memiliki tanggung jawab atau semua yang mengemban amanah
semua yang diberi amanah oleh Allah dari mulai orang yang paling pertama di negara ini sampai yang masyarakat terendah, semua berkewajiban untuk menjaga kesucian bangsa ini, untuk menjaga kehormatan dan martabat bangsa ini. Maka tidak ada nama istilahnya, masih banyak pertimbangan apakah akan begini seharusnya. Kalau kita betul ingin memperjuangkan martabat bangsa ini, apa salah kita mengatakan hal yang seperti tidak dibolehkan di bangsa yang penuh martabat ini? Kenapa harus juga ya ditunda-tunda? Oh ya, begini, oh begini, begini dan seterusnya. Apakah kita akan melegalkan perbuatan-perbuatan maksiat dosa yang nyata-nyata akan merusak bangsa ini? Tapi alhamdulillah, ya, dari para alim ulama, para kiai, orang-orang yang masih memiliki fitrah yang lurus, dari kaum muslimin tidak akan pernah ya diam menasihati penguasa orang memiliki kebijakan untuk jangan sampai perkara ini atau apa yang diistilahkan dengan sekarang ini tuntutan mereka LGBT yang didukung oleh dunia barat sana yang mendapatkan curan dana yang miliaran untuk melegalkan perbuatan itu. Kita semua bertanggung untuk membela agama Allah ini dan kemuliaan bangsa ini demi menjaga keutuhan apa yang kita kenal dengan NKRI ini. Karena inilah yang akan menghancurkan bangsa kita. Inilah yang akan menghancurkan kemuliaan dan martabat bangsa yang dikenal bangsa yang bermartabat, yang berakhlak dan bermoral ini. Apakah hal-hal yang seperti ini budaya lokal kita? Enggak pernah. Kalau kita berbicara dalam konteks mungkin budaya lokal atau Nusantara, ya, maka sudah sepantasnya kita ini untuk kita apa? Kita tendang jauh-jauh. Kenapa? Karena tidak pernah budaya dari bangsa yang berakhlak ini menjadikan perzinaan, lesbian, gay, bioseksual dan juga permasalahan yang sejenisnya menjadi apa? Budaya mereka. Enggak pernah. Silakan tanya nenek moyang kita. Silakan tanya kakek-kakek kita. Pernahkah hal ini dijadikan sebagai budaya bangsa ini? Tidak. Ini adalah budaya bangsa yang tidak beragama dan tidak berakhlak, lalu berusaha untuk ditransfer ke negara kita, bangsa kita yang berakhlak ini, untuk merusak, untuk mempropaganda, untuk memporak-porandakan tanah dan hidup kita, memporak-porandakan keluarga. Ini yang paling pertama. Tatkala keluarga telah hancur, keluarga telah rusak, maka apa yang akan kita tunggu dari generasi yang lahir dari generasi atau dari keluarga yang telah rusak moral dan akhlaknya? Waspada ma'asyul muslimin, waspada kaum muslimin, bangsa Indonesia, saudara-saudaraku seimanan seakidah. Kalau kita betul-betul mencintai negara ini, ingin kebaikan bagi negara ini, ingin kebaikan bagi NKRI ini, maka kita harus bersama-sama ta'awun alal birri wat taqwa. Setiap orang yang berusaha untuk melegalkan perbuatan itu, maka dia orang yang berdosa. Maka istilah yang telah kita kenal ini adalah hak asasi manusia. Itu mula propaganda juga dari musuh-musuh Islam untuk membiarkan perbuatan-perbuatan yang tercela itu atau yang sejenisnya berkembang, merajalela dan menjamur di suatu bangsa. Ya, ma'asyil muslimin rahimakumullah. Itulah seputar permasalahan tentang ya LGBT. Dan saya meyakini bahwa tinjauan yang saya paparkan hanya dari tinjauan sisi agama, adapun dari sisi sosial dan kesehatan telah terbukti sebagaimana yang diungkap diutarakan oleh para pakar dalam hal ini, sudahlah penyakit yang harus diobati. Ya, tidak bisa pada dengan takdir, itu penyakit yang harus diobati. Dan bagaimana obatnya? Kembali kepada agama Allah, memohon perlindungan pada Allah, memohon ya bimbingan dari Allah, berteman dengan orang-orang yang baik, kemudian bertobat kepada Allah, ikhlaskan agama kepada Allah, berdoa dan juga tinggalkan segala sarana-sarana yang akan menjurus dan akan membawa kepada perbuatan-perbuatan yang tercela itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi peringatan bagi kita semua. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang pertama, bagaimana cara memproteksi, membentengi agar anak kita tidak terpengaruh dengan virus atau gerakan LGBT ini? Apakah
ada doa khusus agar keluarga kita terhindar dari fitnah tersebut? Apakah ada apa tadi? Doa khusus. Doa khusus. Baik. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Dan saya meyakini bahwa semua yang hadir pasti di dalam hatinya ingin bertanya tentang hal itu, tapi tidak semua bisa mengutarakan pertanyaannya. Ya, ini virus. Naam. Betul sekali apa yang disampaikan tadi, virus, penyakit menular yang merusak, yang bisa membunuh. Ya. Kan nanti orangnya masih hidup tapi membunuh apa? Membunuh agama, membunuh akhlak, membunuh kesucian hati, membunuh hatinya. Ya. Hati apabila telah mati, maka tidak ada arti dari kehidupan ini. Kesengsaraan. Tadi Allah menjelaskan, beruntung Allah mensucikan jiwanya, dan celaka orang-orang menudai. Maka dosa dan maksiat dengan bermacam jenis bentuk dan coraknya, istilah dan namanya, semuanya akan merusak hati, merusak perilaku dan akhlak. Lalu bagaimana kita bisa membentengi diri kita, keluarga kita? Apakah ada doa khusus? Yang pertama, ma'asyil muslimi rahimakumullah, tadi kita telah jelaskan, jalan keselamatan adalah agama Allah ini. Jalan keselamatan adalah tuntunan Rasulullah SAW. Maka bagaimana kita bisa selamat? Yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus kembali pada agama Allah ini. Karena dalam agama Allah terdapat aturan. Di dalam agama terdapat rambu-rambu yang harus kita taati, batasan-batasan yang harus kita waspadai. Ya, dipelajari mana yang halal, mana yang haram. Ditanamkan dalam diri kita, dalam keluarga kita, anak didik kita, masyarakat kita, akan bahaya perbuatan dosa dan maksiat. Dan tidak diragukan bahwa perbuatan dosa dan maksiat akan menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Ya. Itu bagi kita yang beriman. Kita meyakini Allah mengharamkan perbuatan zina. Allah mengharamkan perbuatan maksiat dan dosa. Ya, seorang mukmin tidak mau terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah, maka berarti dia meninggalkan hal itu. Tapi kalau kita jauh dari agama, jauh dari bimbingan Allah, tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah anak-anak kita dididik untuk akhlak yang mulia, menanamkan sifat malu dalam diri mereka, bagaimana memantau pergaulan mereka, yang itu semua termasuk konteks adalah agama. Itulah konsep hidup kita, aturan hidup kita. Ya, bagaimana kita akan bisa selamat, terhindar dari virus yang seperti itu? Maka pertama, kembali pada agama Allah. Pelajari Islam ini. Kita tidak pernah mendapatkan di dalam kehidupan generasi terbaik, ya, satu kisah atau satu riwayat yang menjelaskan bahwa apa yang dikenal dengan virus LGBT menjadi apa? Yang mendominasi hidup mereka, atau yang mewarnai, atau itu menjadi konsep atau mungkin perilaku sebagian dari mereka. Gak pernah kita dapatkan. Kenapa demikian? Karena mereka adalah yang memahami agama yang benar. Mereka yang kembali kepada agama Allah. Naam. Saya setuju dengan para ahli dalam bidangnya, di kesehatan, sosiologi, mengutarakan teori-teori yang mereka ketahui bagaimana mengatasi virus itu, mengobati. Tapi selama hal itu tidak dibumbui, tidak diajarkan pada mereka bagaimana ketulusan agama ini, bagaimana konsep Islam dan mengobati bermacam penyakit itu, saya juga, ya, bukan cemas, bukan pesimis, tapi juga hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.
Jadi sehingga sejalan, naam, terbukti itu secara kesehatan adalah penyakit yang bisa menular, maka di sini harus ditopang dengan agama. Kembali kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, kita berdoa diselamatkan, agar kita diselamatkan dari bermacam perbuatan maksiat dan dosa tersebut. Kita memohon kepada Allah, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kesucian kepada jiwa kami, kepada hati kami. Engkaulah penolong ya Allah, Engkaulah yang mampu mensucikan jiwa kami. Begitu juga kita mohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid dini wad dunya. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid dini wad dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika an ughtala min tahti. Kita minta keselamatan kepada Allah, dijaga dari semua arah. Dan maksud penjagaan Allah di sini dari segala hal yang akan merusak kita. Kena bermacam virus LGBT dari semua sisi ya kan, depan belakang ya, mundur kena, maju kena, kan begitu, kanan kena, kiri kena, kan begitu semuanya. Maka kita memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijaga, diselamatkan diri kita, keluarga kita, dunia kita, agama kita. Nah, begitu. Jadi segala bentuk doa yang meminta keselamatan kepada Allah, keselamatan agama, keselamatan dunia kita, keselamatan keluarga kita, keselamatan istri kita, anak-anak kita, minta keberkahan kepada Allah, maka semua disyariatkan untuk apa? Kita baca memohon keselamatan kepada Allah dari bahaya virus yang seperti itu. Wallahu a'lam. Nah. Berikutnya pertanyaan, saya ingin tanya, bagaimana apabila seseorang laki-laki yang sudah pernah masuk ke dalam dunia gay atau homoseks, maksudnya sudah praktisi, seorang laki-laki yang sudah mempraktikkan kehidupan homoseksual, kemudian dia ingin bertobat, bagaimana cara bertobatnya? Yeah. Dan dia juga ingin menikahi seorang wanita. Kemudian apakah tobat ex homo gay homo ini diterima Allah atau tidak? Nah, ma'asyi muslimin rahimakumullah, pelaku homoseks ya, selama dia tidak menghalalkan hal itu, kalau dia seorang muslim, itulah perbuatan dosa. Ya. Pelaku zina, jika dia tidak menghalalkan, dia masih dihukumi sebagai apa? Muslim. Kalau dia telah menghalalkan, zina halal. Ya. Perbuatan-perbuatan lesbian halal misalnya, atau perbuatan gay halal, ya berarti dia telah kufur karena menghalalkan diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kendati demikian, kendati pun dia terjerumus dalam perbuatan kufur atau perbuatan maksiat dosa besar atau dosa-dosa yang lainnya, dia ingin bertaubat. Siapa yang menghalang taubat dia? Enggak ada yang menghalang. Bahkan di antara obat untuk penyembuhan virus tadi, bertaubat kepada Allah. Bagaimana bertaubat? Sangat mudah. Di mana saja dan kapan saja. Bertaubat kepada Allah, tinggalkan perbuatan itu. Sesali perbuatan itu. Bertekad tidak lagi melakukan. Kemudian banyak melakukan amal ibadah, soleh, ketaatan. Mudah-mudahan dengan seperti itu, dosa yang seperti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat diterima oleh Allah dari siapa saja. Orang yang kafir masuk Islam, kesalahannya diampuni oleh Allah. Bahkan kebaikan dia di waktu kafir, kalau dia masuk Islam, dikembalikan oleh Allah. Apalagi dia berbuat kebaikan dalam Islam, diperlipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bertobat, sesali perbuatan itu, kemudian tinggalkan. Atau sahabat-sahabat atau teman-teman yang terkontaminasi oleh virus itu. Itu di antara bentuk tobat dia. Kalau dia ingin bertobat tapi masih bergaul,
masih menjalin ya komunikasi, membangun relasi bersama teman-temannya yang pernah terjumus dalam hal itu, ya akan kembali kepada komunitas itu juga. Maka bertobat kepada Allah sangat mudah sekali di malam dan di siang hari. Allah membuka pintu taubat di malam hari agar orang-orang yang berdosa di siang hari bertobat kepada Allah. Allah membuka pintu taubat di siang hari agar orang pelaku dosa di malam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lah. Orang yang bertaubat dari dosa maka seperti tidak berdosa. Ya. Lalu kalau dia ingin menikah, ya karena dia lelaki. Gay, seorang lelaki. Dia bukan wanita, lelaki. Tapi terkena virus, ya, diobati, begitu sembuh kembali sebagai seorang lelaki yang apa, yang tulus, yang betul utuh kelelakiannya, kan begitu. Maka tidak ada masalah, ya. Bahkan jika seorang wanita siap menerima dia untuk memperbaiki akhlaknya, dia istiqomah, kemudian dia bersama-sama menjadi orang yang soleh, begitu besar, ya, keutamaan atau pahala akan diraih seorang wanita yang bisa menggembleng kalau dia telah menikah atau menjadi suaminya, menggembleng pada kebaikan. Sebaliknya, ya, ini dalam secara hukum. Tapi apakah orang yang seperti itu ada seorang bisa menerima atau tidak, itu kembali pada individunya. Tapi secara hukum, karena dia seorang lelaki, ya boleh menikah. Apalagi kalau dia mungkin telah kembali pada Islam. Ya, dan dalam banyak kasus ada yang terbukti, ya mereka yang mungkin selama ini pernah melakukan perbuatan itu, dia kembali kepada Allah, pada agama ini, kemudian mempelajari Islam, menjadi istiqomah. Nah, boleh jadi dia setelah mempelajari Islam akan lebih baik daripada orang-orang yang selama ini mempelajari Islam. Tidak ada yang bisa membendung hal itu. Jadi bertobat mudah, ya, enggak perlu izin kepada saya, tidak perlu izin kepada ustaz, tidak perlu izin kepada siapa, enggak, saya ingin bertobat, ya cukup mempelajari kepada Allah, menyesali perbuatan tersebut, kemudian perbanyak ketaatan dan ubudiyah, dan menyesali perbuatan-perbuatan yang telah berlalu. Wallahu a'lam. Nah. Nah. Kewajiban kita di antaranya adalah pada pemerintah. Nah. Kalau pemimpin boleh ngambil. Apabila LGBT akhirnya dilegalkan, bagaimana sikap kita? Nah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Pertama, tentunya kita berdoa. Jadi kita berdoa agar pemimpin kita diberi kekuatan oleh Allah, diberi hidayah dan taufik, agar mereka betul-betul menjadi orang-orang yang membela kebenaran. Itu berdoa kita. Itu merupakan prinsip ahli sunnah wal jamaah, mendoakan pemimpin agar mereka baik. Jangan kita pandai mencela saja, jangan kita pandai hanya menebarkan aibnya saja. Dan itu bukan konsep ahli sunnah dalam berinteraksi dengan penguasa. Doakan mereka. Sebagian ulama salaf pernah mengatakan, kalau saya mengetahui bahwa pemimpin doa saya mustajabah, diterima oleh Allah, akan saya khususkan pada penguasa pemimpin. Kenapa? Kalau pemimpin itu baik, insyaallah rakyatnya itu menjadi baik. Tapi kalau pemimpin rusak, maka akan mewarnai perilaku, sikap masyarakatnya dan bangsanya. Kita berdoa, ya, semoga Allah memberikan kekuatan dan kepada orang-orang bapak wakil rakyat sebagai wakil rakyat, ya, di DPR atau pemerintah, presiden, ya. Semoga Allah memberikan kekuatan pada mereka dan memberikan suatu sikap yang tegas, pernyataan yang tegas, bahwa ini tidak ada tempat di bumi Nusantara yang perlu beradab ini. Itu yang kita harapkan. Gak perlu banyak mikir, kenapa? Apa yang ditakutkan untuk membela kebenaran? Toh musuh-musuh orang atau musuh-musuh kita tidak juga akan membela kita. Pernahkah Barat membela kepentingan Islam misalnya? Atau Nusantara ini enggak pernah, bahkan apa, mencabik-cabik, mengisap kekayaannya. Bukan kedemikian, bukan membela kita. Yang membela kita setelah Allah, ya kita bangsa ini. Kenapa kita harus, ya, merasa khawatir, ragu mengatakan yang hak yang hak, yang batil yang batil, ya? Maka kita berdoa, semoga
pemimpin kita, Bapak Presiden dan juga wakil-wakil rakyat ini, ya, mengatakan bahwa tidak ada peluang di bumi Nusantara ini bagi namanya apa? LGBT. Begitu juga semua masyarakat, orang mengambil kebijakan, dan juga orang yang bukan amanah oleh Allah. Dan alhamdulillah sampai sekarang bagaimana sikap MUI? Ya alhamdulillah, mereka semua insyaallah sepakat untuk melarang hal seperti ini, dan mereka telah menyampaikan hal itu juga insyaallah kepada para pemimpin kita. Itu, ya, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Kalaupun itu terjadi, kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un musibah, tapi kita tidak boleh berputus asa, dan kita harus semakin menggiatkan, mengajak umat kepada kebaikan, menebarkan kebaikan, menebarkan akhlak yang mulia. Kita sampaikan di sana sini bagaimana virus tersebut merusak dan memporak-porandakan ancaman, bagaimana ancaman Allah kepada pelaku atau kepada bangsa yang akan atau melakukan perbuatan yang seperti itu. Kita sampaikan. Jadi, lalu bagaimana? Apa kita harus taat juga kepada penguasa? Ya, dalam hal yang seperti ini jelas tidak taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Enggak boleh taat dalam hal itu. Oh ya, karena penguasa telah melegalkan juga berarti legal. Hukum pernyataan penguasa tidak merukum, tidak merubah hukum Allah. Ya. Pernyataan manusia tidak bisa merubah hukum Allah. Tapi tentunya kita tidak boleh melakukan hal-hal yang akan menimbulkan fitnah atau pertumpahan darah. Tidak boleh. Oh ya, karena penguasa telah melegalkan, kita harus kudeta, kita harus begini-begini. Tidak boleh. Kenapa? Karena akan menimbulkan fitnah lebih besar. Tapi kita harus kembalikan pada diri kita. Jangan-jangan ada cobaan dan ujian dari Allah. Kenapa? Karena dosa kita. Karena selama ini kita tidak memperhatikan hal ini, tidak membina, tidak mendidik bangsa untuk bagaimana berakhlak, untuk bagaimana menjauhi hal yang seperti itu. Kita buka peluang seluas-luasnya, media seluas-luasnya untuk mempropagandakan hal-hal yang seperti itu dan yang semisalnya. Lalu sekarang, ya, kama tadi nutudan, sebagaimana kalian berbuat sepertinya, begitulah yang diperlakukan. Berarti kita bertaubat kepada Allah, bangsa ini bertaubat, ya. Makanya tatkala kezaliman penguasa misalnya atau kekeliruan penguasa dalam suatu kebijakan, ini sebabkan dosa juga bangsa itu sendiri. Kenapa? Karena betapa banyaknya maksiat dan dosa atau kezaliman di antara kita. Ya, kelalaian kita selama ini mungkin mendidik generasi, ya. Kita tidak memperhatikan norma-norma Islam, tidak memperhatikan bagaimana nilai-nilai yang mulia, sehingga lahirlah dari generasi kita orang-orang yang juga tidak berakhlak. Maka dengan mudah mereka terkontaminasi dengan virus yang seperti itu. Jadi intinya, dalam bila ada atau dilegalkan, mudah-mudahan itu tidak dilegalkan, kita memohon kepada Allah mudah-mudahan itu tidak dilegalkan, ya. Kendati juga tekanan kan begitu luar biasa beratnya, tapi insyaallah dengan kebersamaan kita, kebersamaan kita dalam iman, dalam akidah, dalam beramal soleh, beramal ma'ruf, insyaallah hal yang seperti itu tidak ya terjadi di bumi Nusantara ini. Kendati itu terjadi, kita tidak boleh mentaati, ya, tapi kita tidak boleh bermain hakim sendiri, melakukan keonaran, kudeta, demo di sana sini, ya tidak. Kenapa? Karena hal itu tidak menyelesaikan permasalahan, tapi pendekatan dengan cara yang baik, dan kita kembali kepada diri kita. Jangan-jangan ini adalah azab dan cobaan dari Allah, karena selama ini mungkin kami atau kita atau bangsa ini banyak berbuat dosa dan maksiat dan sebagainya. Wallahu a'lam. Nah. Pertanyaan berikutnya sekali. Perilaku mawas kesalahan itu dicantumkan Allah dalam Al-Quran, dicantumkan oleh kaum Nabi Nuh. Apakah perilaku homoseksual laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau transgender laki-laki yang merubah diri menjadi perempuan, entah yang merubah kelamin atau pakaiannya, yeah, sebaliknya pernah terjadi di zaman Rasulullah? Kemudian apakah ada sejarah transgender perubahan kelamin dan lain sebagainya yang pernah diukur dalam Adapun yang ditanyakan, adakah ya
apa yang dikenal dengan homoseksual atau yang sejenisnya, transgender, dan ya seperti itu, ingin persamaan atau ingin yang laki ingin merubah kelaminnya, wanita ingin merubah kelamin, seperti itu ya. Itu ya kendati Allah kisahkan dalam kaum Nabi Lut, dan kaum Nabi Lut ya tidak sampai kepada apa yang nama transgender tadi, sampai merubah kelamin, yang tidak sampai. Yang dikisahkan oleh Allah adalah perbuatan mereka yang tidak pernah dilakukan umat sebelumnya, itu adalah homoseksual yang liwat, kan begitu, yang seorang laki mendatangi laki, kan begitu, seperti itu. Dan juga tidak dijelaskan bagaimana, yaitu lesbian, wanita mendatangi atau kecenderungan pada wanita disebutkan. Di zaman sekarang ini semuanya ada. Berarti umat zaman sekarang ini lebih apa? Lebih hina, lebih jelek daripada umat-umat yang sebelumnya. Maksud umat yang dimaksud di sini yaitu umat yang tidak menerima al-haq tadi, kan begitu. Nah, tidak pernah ini menjadi. Ya, kemungkinan kalau hal yang tersatu dua yaitu boleh bisa jadi seperti itu terjadi, tapi menjadi pola hidup, ya, pola hidup masyarakat melegalkan dengan alasan kebebasan menjadi yang mendominasi, ya, ini tidak pernah terjadi. Ya, jangankan permasalahan ya gender, yaitu pertukaran jenis kelamin, jangankan itu, pembahasan menjadikan permasalahan wanita sebagai dilema dan problematika dalam kehidupan sosial enggak pernah. Masing-masing tahu dengan kodrat mereka. Enggak pernah hal ini terjadi menjadi problem dilema dalam kehidupan generasi terbaik umat ini. Dan juga tidak pernah ini terjadi dalam tatanan kehidupan kaum muslimin. Kecuali setelah terjadi apa yang dikenal dengan globalisasi, westernisasi, kan begitu. Sehingga budaya dunia ini bagaikan satu apa namanya itu, komunitas yang kecil yang tidak ada lagi batasnya, sehingga apa yang ada di penyakit-penyakit kejiwaan yang ada di dunia barat itu dilihat, diperhatikan, ditransfer ke dunia timur baru muncul. Dan itu juga tidak terlepas dari propaganda kaum Yahud yang berusaha untuk merusak dunia ini dari sisi akhlaknya, akidahnya, agamanya, ekonominya, tatanan politiknya. Nah, jadi memang tidak ada. Ada pun pembahasan kalangan para ulama yang terjadi adalah kalau seandainya ada ya jenis yang mungkin tidak jelas begitu, apakah ini lebih dominan ini laki atau wanita, kan begitu, al-khuntha, kan begitu. Tapi di sini para ulama juga dalam banyak kasus itu hal jarang terjadi, betul-betul 50-50 yang enggak bisa dibedakan. Tapi pasti di sana ada indikasi ini menjelaskan kecenderungan jenis tersebut. Nah, kalau seandainya kecenderungan jenis tersebut lelaki, maka dia dihukumkan pada lelaki yang lebih dominan. Kalau seandainya itu kecenderungannya indikasi menjelaskan lebih condong atau lebih dominasi kecenderungannya kepada kaum atau wanita, maka dia adalah kelompokkan pada wanita. Lalu kalau ada ya mungkin usaha untuk melakukan penyempurnaan ya agar lebih sempurna sesuai dengan jenis yang mendominasi, tidak ada masalah, itu hanya penyempurnaan seperti itu. Nah, tapi merubah ya itu jelas haram, karena merubah ciptaan Allah haram, kan begitu. Makanya bagaimana kaum wanita dilaknat karena mereka mau apa, menyerupai kaum lelaki, dilaknat, itu dilaknat menyerupai saja, bukan merubah jenis. Kaum lelaki ingin jadi seperti wanita, wanita ingin jadi lelaki, kan begitu. La'anallahul mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbiha minan nisa bir rijal, dilaknat ya, jelas haram hukumnya ya. Maka kalaupun ya tidak ada seperti itu dibahas oleh para, tapi yang jelas itu perbuatan yang haram. Dari menyerupai saja tidak boleh, apalagi merubah jenis kelamin. Ya, maka tidak. Inilah makar dari propaganda musuh Islam. Tapi jelas para ulama di zaman-zaman sekarang ini permasalahan kontemporer jelas
ya tidak dibenarkan, karena itu adalah merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Naam, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan berikut, bagaimana pandangan Islam menurut Al-Quran dan Sunnah apabila ada atau tentang komunitas LGBT ini yang mendirikan pesantren atau tempat ibadah seperti masjid baik yang khusus untuk komunitas mereka atau untuk umum? Baik, terima kasih. Jadi bagaimana hukumnya kalau ada komunitas atau mungkin ya LGBT itu mendirikan pesantren misalnya, kan begitu. Nah, tadi kita telah menjelaskan ya bahwa hanya sekadar dia melakukan perbuatan atau yang LGBT yang seperti itu, kalau dia muslim ya dan tidak menghalalkan, tapi karena dia terpengaruh, terkontaminasi, kan begitu, atau mungkin ya terkena virus tersebut, kita katakan dia masih muslim tapi dia berdosa, dia berdosa ya kan, melakukan hal-hal yang seperti itu, dia berdosa. Nah kalau dia melakukan ibadah selama dia muslim ya, ibadahnya kalau itu memenuhi syarat ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal ada ya kaum lesbi misalnya, kan begitu, atau gay, dia muslim tapi begitu ada sunat, dia sunat, dia muslim, karena kita katakan tadi kalau dia tidak menghalalkan itu perbuatan dosa, ingat ini kaidahnya, kalau dia tidak menghalalkan itu batas dosa, dosa besar. Sebagaimana pelaku zina, kalau orang berzina kemudian dia sholat, diterima enggak sholatnya? Kalau dia muslim, sholatnya baca Al-Fatihah, kan begitu dia berwudu, menghadap kiblat, dibaca rukun-rukunnya dan wajib-wajibnya, secara hukum sah sholatnya. Tapi bagaimana nilai sholatnya? Ya Allahu a'lam, bagaimana khusyuknya, bagaimana, kan begitu, tapi secara hukum sah. Begitu juga kalau dia muslim ya, karena ini penyakit ya kan. Kalau dia muslim, dia sholat, kemudian terkontaminasi dengan perbuatan itu, pelaku itu, dia berdosa dalam perbuatan tersebut. Tapi kalau dalam perbuatan sholatnya tadi, kalau memenuhi syarat, itu ya diterima. Begitu juga ya, kalau ada yang membuat pesantren yang seperti itu ya. Tapi di sini perlu diperhatikan ya, karena hal-hal yang seperti ini akan menjadi alasan untuk melegalkan. Loh, tuh mereka juga orang-orang baik. Iya kan? Kan itu. Tuh mereka juga ada pesantrennya. Tapi kalau ada pesantren untuk membina mereka, untuk meluruskan mereka, untuk mengobati penyakit mereka, ya. Dari mungkin yang lesbi, yang mungkin gay, yang mungkin yang tobat begitu ya. Kemudian didatangkan para ustaz untuk membina mereka, enggak ada masalah. Ya kan? Tapi kalau juga yang seperti itu, ya sama saja. Malam nanti bisa jadi pesantren itu tempat apa? Praktik LGBT, kan begitu? Waliyazubillah. Berarti sampai menghalalkan nanti. Jadi hal yang seperti ini, ya kalau tujuannya ada pesantren khusus membina mereka, ya mungkin di karantina, kan begitu? Dididik mereka. Diajak pada kebaikan, diajak mereka, ditanamkan bahwa kamu ini lelaki, bukan wanita, kamu ini wanita, bukan lelaki, kan begitu. Yang wanita kecenderungan kepada lawan jenisnya, yang tidak seperti itu telah memiliki fitrah yang tidak benar dan akal yang telah rusak, kan begitu. Kalau itu tujuan tidak ada masalah. Bahkan salah satu solusi, ya, solusi, dibina mereka. Karena sebagaimana juga sampaikan, naam, kendati pemasang penyakit sosial, ya, terjadi, maka mereka tidak bisa juga dibiarkan seperti itu, tapi harus digembleng, diajak bertobat kepada Allah, untuk ya diantara caranya untuk beribadah, taat ke masjid, datang ke masjid dan berusaha untuk merubah diri sendiri, karena dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan merubah seperti itu. Jadi intinya kembali kepada dia muslim atau tidak. Ya, amal ibadah kalau dia muslim diterima, masalah itu. Dia melakukan hal itu, lalu dia berimbang,
bukan dari harta yang itu, hasil dari ya profesi dia atau mungkin perbuatan dia, mungkin dia punya kebun misalnya, ya kan, atau mungkin bisnis yang lain, berimpak dari situ. Selama dia muslim, impak dia diterima. Tapi kalau dah kafir, tidak diterima, begitu. Tapi ini adalah hal yang perlu diperhatikan, ya, harus ada pembinaan terus, tidak bisa dibiarkan. Tapi kalau secara hukum seperti itu, dan ini bukan berarti melegalkan ya, kalau begitu ya nggak perlu apa namanya itu dilarang, kan juga tidak masalah kalau mereka beramal, ya tidak seperti itu. Jadi harus dibedakan dari sisi adalah ini dia beramal sebagai seorang muslim dan melakukan hal yang seperti itu, atau dari sisi lain perbuatan ya atau praktek-praktek LGBT itu yang dia lakukan itu perbuatan dosa dan maksiat. Tapi bisa jadi nanti perbuatan dosanya itu semakin banyak, begitu bisa jadi menghabiskan pahala dia, begitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya saat ini malam di televisi konvensional alih-alih mengangkat kaum wanita, padahal sejatinya merendahkan kaum hawa, seperti pemilihan putri Indonesia, Miss Indonesia, dan bahkan ada yang mengatasnamakan Islam, iya, yaitu pemilihan putri muslimah, putri muslim, pemilihan hijab angker. Kemudian laki-laki juga ada yang membuat yang acara menjadi juru masak dan lain sebagainya. Apakah ini ya termasuk propaganda dari IPB? Ya. Kemudian bagaimana sikap kita menanggapi hal tersebut agar kita selamat dari propaganda? Ya. Yang terakhir tadi dulu yang saya jawab, masalah bagaimana kalau kaum lelaki menjadi profesi mungkin memasak, kan begitu jadi ya. Kalau ini tidak ada masalah, masak ya di rumah bisa masak kan begitu. Cuma bedanya ini ditampilkan di apa? Kan begitu. Mungkin di antara kita banyak lebih pintar masak daripada istrinya, kan begitu. Nah, ada masalah, cuma ini di rumah dia masak sendiri, tidak ditampilkan, tidak dipublikkan. Atau yang satu dia profesi dia mungkin dibayar, kan begitu. Ya, kalau diajarkan masak yang halal tidak ada masalah, ya kan begitu. Kalau mungkin masak halal yang haram ya tidak boleh, itu kan ibahah cara memasak, kan begitu. Nah, tidak ada masalah hal yang seperti itu, ya. Ya, adapun yang tadi, ya, ada namanya ya apa istilahnya tadi? Pemilihan yang putri Indonesia yang kemudian juga diikuti oleh juga putri muslimah macam-macam. Ini juga tidak terlepas dari apa? Propaganda dari musuh. Dan termasuk dari langkah-langkah mengikuti apa? Tata cara orang-orang non-muslim. Muslim dan muslimah. Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Wa qarna bi buyutikunna wa la tabarradna tabarrujal jahiliyatil ula." Kaum wanita itu banyak menetap di rumah. Bukan keluyuran ke sana sini, tabarruj ya berdandan. Yang dipertontonkan pemilihan putri itu apa? Kan yang mencari yang paling cantik, katanya begitu ya kan? Paling seksi kan? Bukan begitu. Bukan seksi. Kalau dia cantik tapi enggak seksi enggak bisa diterima ya kan? Yang paling seksi. Nah, itu yang diikuti di muslimah juga. Subhanallah, kapan Islam menjadi kok mencari ya wanita muslimah atau mungkin putri muslimah? Subhanallah. Ya subhanallah. Inilah yang saya sampaikan tadi. Banyak dari kita tidak memahami akan konsep kita beragama yang benar. Kita ikut-ikutan. Padahal musuh itu yang diinginkan. Martabat seorang wanita dalam Islam ada dalam apa? Keridhaan dia, meridhai martabat dan hakikat martabatnya sebagai wanita yang diciptakan oleh Allah untuk banyak menetap di rumah. Itu wa qarna fi buyutikunna. Makanya keluar wanita enggak boleh apa? Jangankan berdandan gitu, pakai wangi-wangi itu enggak boleh kan begitu. Karena kalau udah keluar wangi-wangian tuh setan ngintip itu, mana kemana perginya, terus dipantau setan. Kalau dia keluar pakai parfum itu zania kan begitu. Apalagi yang ditampilkan semua menonton kan begitu. Yang dipertontonkan yang paling seksi tadi kan begitu. Maka itu semua adalah bukan dari Islam. Kendati dinamakan Islam, ada satu yang perlu kita cermati dalam konteks ini adalah bahwa sekarang ini banyak hal-hal praktek-praktek perilaku kebiasaan atau tren di zaman sekarang ini dilabelkan apa? Disematkan label Islam.
Islam-Islam, putri muslimah, kan begitu, Islam-Islam banyak itu. Dan ingat, prinsip kita beragama bukan sekedar nama, tapi hakikatnya. Hakikat nama tidak merubah hakikat sesuatu. Ya. Nama tidak merubah hakikat sesuatu. Seperti itu. Nanti kata Rasul, di akhir zaman akan ada dari umat ini yang menghalalkan apa? Perzinaan dan apa? Khamar. Dan mereka menamakannya dengan selain itu. Jadi kata para ulama, kalau ada namanya, berubah namanya, tidak akan berubah hakikatnya. Zina-zina, khamar-khamar, riba ya riba, disamakan berbunga, kan begitu ya, bunga, lihat berbunga. Orang kan senang bunga ya kan? Bunga, ini kan bunganya. Itu riba, enggak pernah itu mengatakan bank konvensional yang ada bunganya itu riba, ada? Pernah? Ribanya sekian persen, pernah? Enggak ya kan? Tapi bunganya, kan begitu. Karena kalau dia berbunga-bunga, melihat berapa persen, kan begitu. Itulah thariqah iblis menyesatkan manusia. Nanti dinamakan ya bermacam itulah. Oleh karena itu, berubahnya nama tidak merubah hakikat suatu permasalahan. Ini prinsip. Jangan terkecoh. Sekarang dinamakan Islam, ditambah lagi liberal, kan begitu. Apakah liberal itu akan bisa menjadi Islam begitu? Enggak. Islam ya Islam, liberal ya liberal, enggak akan bisa kena, bisa ketemu itu. Ya, begitu. Nanti jangan-jangan nanti juga LGBT Islam, kan begitu. Waliyazubillah. Na'udzubillah, ya kan? Kan begitu nantinya. Jadi apapun yang namanya menyelisih perintah Allah, ya, yang menyelisih agama Allah, kendati dirubah mana apa hak apa namanya, istilahnya, tidak merubah hakikatnya. Itu harus dipegang itu. Dan ketahuilah cara-cara yang seperti itu yang digunakan oleh iblis untuk menyesatkan manusia. Maka jangan kita tertipu. Ya, kaum wanita jangan tertipu. Karena seringkali tertipu, kaum wanita ini kan begitu, sering tertipu dengan propaganda musuh yang seperti itu. Mereka tahu inilah, ya, melihat dari sisi kelemahan yang banyak sisi ya, kelemahan mereka dimanfaatkan ya oleh iblis dan juga para pengikut iblis untuk menyesatkan manusia. Wallahu a'lam. Nah. Baik. Pertanyaan yang terakhir sebelum penutup, karena waktu juga sudah ya. Ini banyak di antara kita saat ini penting, karena banyak di antara kita sekarang menggunakan media sosial, WhatsApp, Line, IG dan sebagainya. Di mana di dalamnya sekarang ada emoticon LGBT. Jadi ada gambar pelangi, ada gambar anak-anak yang berdua ya. Padahal media-media ini juga efektif tak digunakan untuk penyebaran dakwah. Tentang kajian kita ini juga disebarkan melalui WhatsApp. Ya. Nah, bagaimana pandangan kita? Apakah kita harus tinggalkan itu atau bagaimana? Ya, tidak diragukan bahwa medsos, media sosial dengan bermacam jenis, ya, itu adalah ya sesuatu yang mubah, ya, tergantung kepada pengguna. Kita tidak bisa mengharamkan, oh, dunia maya haram begitu. Sama juga dengan HP. Ini haram, ini hal yang mubah. Apalagi berkaitan dengan urusan dunia. Nah, perkara hal-hal yang mubah, sarana-sarana yang mubah seperti ini, tergantung penggunanya. Ini adalah senjata atau pisau dengan apa, memiliki dua mata. Bisa menjadi, bisa menikam musuh, bisa menikam kita sendiri. Bisa untuk kebaikan, bisa untuk kejelekan. Ya, maka tergantung penggunanya. Makanya seorang yang masuk ke dalam dunia itu, namanya dunia maya, tidak tahu mana ujung pangkalnya atau di mana rimbanya, dia tidak tahu. Ya kan? Enggak berujung itu. Maka hati-hati, waspada. Kalau seorang betul, ya, dia menggunakan hal itu
untuk menebarkan kebaikan, dia akan menuai kebaikan. Tapi untuk menebarkan kesesatan, syubhat, dia akan menuai. Bayangkan satu kalimat dahulunya tentang kebodohan atau tentang kebohongan atau kalimat atau kejelekan atau bid'ah atau mungkin maksiat dahulu di zaman-zaman belum terbukanya ya dunia media seperti ini, media sosial atau mungkin dunia maya ini, itu sulit untuk didapatkan. Ungkapan-ungkapan seperti itu hanya didapatkan dalam mungkin ungkapan untai-untai syair pada ahli syair, kan begitu, atau pembahasan diungkapkan oleh para ulama kitab-kitabnya. Enggak semua orang bisa membaca karena juga keterbatasan media itu, sehingga perkembangan menebarnya syubhat racun virus itu sulit, lambat. Tapi di zaman sekarang ini dengan satu klik apa? Enter satu WhatsApp, berapa yang mendengar, berapa yang melihat, berapa yang membaca, berapa yang akan menyaksikan. Maka hati-hati, boleh jadi satu kalimat dengan kalimat tersebut akan mengangkat derajat kita setinggi-tinggi insyaallah nanti dalam surga. Boleh jadi satu kalimat, satu ungkapan yang akan menjatuhkan kita, menjerumuskan kita sedalam-dalamnya ke dalam durang neraka. Kenapa? Karena telah menebarkan kebatilan, menambah apa dosa kita, itu yang akan kita pikul. Maka waspada, tergantung penggunanya. Kalau dengan untuk baik, ya baik. Digunakan untuk yang batil, ya batil. Digunakan untuk menambahkan dakwah, insanya undangan atau mungkin apa namanya itu, dalam hal-hal yang seperti ini, menebarkan dakwah atau undangan untuk tabligh akbar atau kajian, menebarkan wasiat-wasiat yang baik, menebarkan sabda-sabda Nabi SAW, ya kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau menebarkan hal-hal yang batil, yang sesat, begitu juga WA. Sekarang ini kita disibukkan dengan seperti itu. Terkadang ya kita melihat luar biasa ya, hari-hari kita, waktu kita habis untuk yang seperti itu. Nah, dahulu juga salaf habis waktunya untuk hal-hal yang seperti itu, membaca, melihat, tapi membaca apa? Al-Quran dan melihat Al-Quran. Kalau kita ini habis untuk apa? Hal-hal yang seperti itu. Ya, mungkin bahkan ya awal zikirnya itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Pesan apa ini? Kan begitu. Betul enggak? Nah, ini yang perlu deh perhatikan. Jadi mari kita bersama-sama introspeksi diri, muhasabah. Jadi kesimpulannya tergantung penggunanya. Maka manfaatkan untuk kebaikan. Nah, demikian wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.